KPM. Ayo, 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 nak ayo, nak ayo, nak ayo. Hai, mana ayo ni kering tekak ni. Ah, nasib baiklah ada ni kan. Okey, okey. Kita nak ambil. Eh, apa ni? Eh, mana air ni? Mana air ni? Alah, mana air ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Azizi. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka. Dan juga apa, kawan-kawan? Yap, menjaga jarak 1 meter. Okey, Akmal nak kepada kawan-kawan yang sedang menonton ini yang bersiar secara langsung ni kan. Ada tak calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek kerja part domestik? Ce angkat tangan. Ce nak tengok. Oi, ramai. Ada dalam 15,000 tu. Oi, anda cukup beruntung kerana hari ini guru yang akan mengajar kita semua adalah beliau mempunyai pengalaman sebanyak oi, sangat banyaklah. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Siapa tak bayar bil hari ini? I choose to be happy. Ne, 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 ne. Itu je. Cikgu nyanyilah sikit. Cikgu petang-petang ni. Yap, kita ada cikgu hari ni. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Sehat, cikgu? Alhamdulillah, Akmal. Sehat. Masih lagi bertenaga? InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Ya. Cikgu, tangan dia berat sebab nampak dia punya gelang emas dia. Berat sangat. Banyak. Cikgu Arnim, saya rasa ni kali kedua kita dah jumpa. Ya, betul. Dan saya pasti bila kita bercakap mengenai subjek kerja pipe domestik, cikgu kan. Mungkin cikgu boleh beritahu kepada calon-calon SPM 2021 yang mereka mengambil subjek ini tapi masih lagi terfikir-fikir macam, kalau saya ambil subjek ini, apa yang saya boleh jadi lepas habis SPM nanti? Mungkin cikgu boleh kongsikan? Oh, kita boleh jadi macam-macam dalam pembinaan dalam kerja paip domestik ni, antaranya adalah seorang juru paip, itu yang paling utama lah. Kemudian untuk bidang yang lebih mahir, itu bidang mahir lah, pembinaan kejuruteraan adalah yang profesional. Iya, betul tu. Cikgu, saya tahulah cikgu sayangkan kepada Sri Pentas ni, cikgu. Tapi cikgu tag cikgu tu, ai sampai tak nak buka ke cikgu tag tu? Tak apa, cikgu. Tak apa. Bawa besar, bawa besar, cikgu. Tidak ada salah, tidak ada ni, cikgu. Okey, jadi macam biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi kita nak minta cikgu untuk kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh, cikgu? Boleh. Cikgu malu ke? Tak ada. Okey. Cikgu boleh letakkan tag ke atas meja. Cikgu boleh gunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan diikuti dengan saya pula. Okey. Alright. Okey, kita bersihkan tangan kita sebab kadang bukan apa. Kita tak tahu kita pegang apa, cikgu, kan? Betul, aku dan mal. Kita juga doakan supaya Malaysia akan bebas daripada COVID-19. Amin. InsyaAllah. Okey, tadi cikgu dah bercakap dah antara kerjaya-kerjaya yang boleh dipilih oleh pelajar-pelajar ini, kan? Yang sekiranya anda mengambil subjek kerja pipe domestik. Tapi kita tak tahu juga apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Okey ke tak okey? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Modul 4 ini, saya telah belajar cara mengukur, menanda, memotong dan membengkok paip besi, membenang paip kululi dan besi berkabani. Yang paling seronok, saya sangat suka menyambung paip sewaktu kerja, sewaktu ujian kebocoran. Saya sangat mendebarkan sebab saya memang bercita untuk dapatkan tipik 6. Kalau tidak bocor, penyambungkan paip cikgu akan bagi saya tipik 6. Alhamdulillah, saya berjaya mendapat tipik 6. Dalam tugasan atau modul 4 ini, yang paling saya suka apabila menyambung bahagian-bahagian paip menjadi satu bahagian, dan bahagian yang membuatkan saya cemas apabila saya perlu menanti jawapan daripada cikgu sama ada bocor atau tidak bocor. Sebab kalau bocor, saya akan mengulangi bahagian yang bocor. Kalau tidak bocor, saya akan mendapatkan tipik 6.
Didik TV KPM. Alright, itu dari pandangan pelajar mengenai subjek ini. Cikgu, saya daripada tadi, saya asyik terfikir je. Kenapalah cikgu dibawa dumbbell kat bawah cikgu? Akhmat, ini sebenarnya bukan dumbbell. Ini adalah peralatan yang kita gunakan untuk modul 4 ni. Ya. Iaitu perpaipan asas. Jadi kat sini yang Akhmat tengok ni, ini adalah alat pembenang tangan. Di mana inilah alat untuk kita membuat kerja membenang. Inilah dia. Pipe yang kita buat membenang menggunakan alat inilah. Okey, dan mata dia kita ada banyak mata mengikut saiz benang yang kita akan buat membenang. Okey, dia bukan dumbbell cikgu Bukan. Ni saya pasti siapa yang mengambil subjek kerja paipan domestik dia tahulah apa kegunaan benda ni cikgu kan? Okey, jadi kepada anda semua kita nak bertirat selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita bagi subjek kerja paipan domestik dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akhmat Nazri pada petang ini. Okey, kita dah tahu dah guru dan juga subjek yang kita nak belajar, tapi kita tak tahu ni sekolah pilihan hari ini datang daripada sekolah mana. Ha, sebab itu mereka semua datang daripada ini dah, SMK Bangsa Kuala Lumpur. Betul cikgu? Betul. Ya, nak tahu siapakah kawan-kawan kita yang akan bersama dengan kita pada petang ini? Ini dia. Hello, apa khabar? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hello anak-anak kesayangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, baik. Jadi kita nak minta kawan-kawan kita cikgu untuk memperkenalkan diri mereka seperti biasa, hanya bagi tahu nama dan juga cita-cita anda. Tak perlu lagi nak beritahu daripada sekolah mana. Okey, kita mulakan dengan Zahirul. Yang dia main janggut dia tadi tu. Silakan Zahirul. Assalamualaikum. Nama saya Zahirul Fahmi Masani. Cita-cita saya nak jadi jurutera. Jurutera, terbaiklah Zahirul. Okey. Seterusnya, yang katil dia warna pink ke apa tu yang belakang tu? Rizky, Rizky, Rizky. Rizky. Okey, nama saya Muhammad Rizky Mulyadi, Beheri Mulyadi. Dan cita-cita saya ingin jadi seorang engineer. Cantiklah Rizky, terbaik. Okey, seterusnya, Jumli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Jumli Rizky bin Kamil. Jadi saya nak jadi kontraktor pipe. Kontraktor pipe, terbaik Jumli. Okey, seterusnya Raja Daniel. Assalamualaikum, nama saya Raja Daniel dan cita-cita saya nak jadi juru pipe. Juru pipe. Okey, dan terakhir sekali siapa nama dia? Kenapa tu? Ribut ke kat sana? Hujan ke? Hello? Hello? Oh, terputus panggilan cikgu. Okey kata Daniel. Daniel. Kenapa Daniel? Okey, tak apa, tak apa Daniel. Saya perkenalkan diri awal lah. Hai, saya Daniel. Cita-cita saya nak menjadi seorang jurutera pipe juga. Okey, baik, tak apa Daniel. Nanti kita akan bersama dengan awak. Alright, terima kasih. Ini dia pelajar-pelajar yang akan bersama kita pada petang ini. Dan saya pasti cikgu pun dah bersedia. InsyaAllah. Alright, dan saya pasti kawan-kawan di rumah juga dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita mulakan bagi subjek kerja paipan domestik bersama dengan Cikgu Arnim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anak-anak Cikgu di Google Meet dan juga anak-anak Cikgu kasihi di luar sana. Okay, tadi Akmal pun dah perkenalkan Cikgu. Okay, semua dah kenal insyaAllah. Okay, hari ini kita Cikgu mendoakan semua sentiasa sihat. Amin. Kemudian kita mesti jaga diri kita. Amin. Okey, semoga kita dihindari daripada wabak COVID-19 ni. Okey, sebelum cikgu nak mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini, cikgu ingin menjemput anak murid kesayangan cikgu. Semuanya cikgu sayang ni, tapi cikgu jemput Rizky untuk bacakan doa belajar pada hari ini. Silakan. Boleh Rizky. Rizky anak ibu. Okey, silakan Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fata alaina hikmata kawasyur alaina min haza ini rahmati kaya arhamarrahim min rabbi shali sadri wa yassirli amri wa halu uqdatan min lisani yaqau
kauli. Amin. Amin, 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 rabbal alamin. Terima kasih rezeki di atas doa. Semoga kita berkat belajar hari ini ya. Amin, insyaAllah. Okey anak-anak, hari ini kita belajar tentang ulang kaji untuk kita menghadapi SPM yang kita akan hadapi tahun hadapan lah. Sekali lagi Promax ya SPM kita. Oh yes teacher. Okey, kita hari ini kita belajar modul 4 yang bertajuk Asas Perpaipan. Asas Perpaipan ni dia ada kena mengena masa kita belajar modul 2, iaitu kamu kena mengenali jenis-jenis pipe. Jadi hari ini cikgu bawa beberapa pipe untuk kita recall. Awak ingat tak pipe-pipe yang kita dah belajar? Ini dia cikgu bawa ni contoh-contoh. Okey, yang putih ni pipe apa? Siapa boleh jawab? Okey, Akmal boleh. Kalau tak nak jawab, Akmal cabut nama. Saya pasti Rizky nak jawab. Boleh Rizky? Rizky, I know you can do it, Rizky. Warna putih, okay, pipe apa? Jawab, Aryo. Boleh, yeah. Silakan Rizky. Okay, warna putih tu pipe PVC. Pipe PVC. Okey, nanti kita tengok betul ke tak. Okey, warna kelabu ni pipe apa? Apa beza yang putih dan kelabu? Cepat. Siapa nak jawab? Okey, kita cuba Daniel. Yang putih ni pipe apa Daniel sebenarnya? Kita recall balik ni masa modul 2. Modul 2 cikgu ya? Mungkin ada siapa-siapa boleh jawab? Apa beza ni? Boleh sebut tak pipe-pipe yang ada kat tangan cikgu ni? Sebut aja. Okey, kita mulakan dengan Zahirul. Zahirul boleh sebut tak pipe yang ada kat tangan cikgu ni? Pipe apa? Minta maaf, saya luput. Okey. Tak apa Zahirul. It's okay. Kita belajar, cikgu. Jujur anak murid kita kan. Okey, siapa yang boleh? Raja, kenal tak pipe-pipe yang kat tangan cikgu ni? Sebut aja. Pipe peluli, pipe bergawani, okay. Pipe PVC. Setakat, tak tahu macam itu je saya. Ingat, okey, tak apa. Baguslah. Yang hitam ni pun tak ingat pipe apa. Putih pun tak ingat pipe apa. Okey, tak mengapa. Nanti kita akan buat ulang kaji untuk kenal semula pipe-pipe ni pada hari ini, ya. Betul, cikgu. Jadi, kita jangan putus asa walaupun cikgu tahu kamu duduk di kawasan PKPD sekarang ni. Jadi, kamu mesti teruskan semangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Okey. Jadi apa yang kamu perlu pelajari pada hari ini, objektif yang perlu kamu capai pada hari ini, ada 7 objektif. Okey, di akhir pembelajaran ni kamu mesti dapat menerangkan cara mengukur menanda pipe-pipe yang cikgu tunjuk ni tadi, iaitu pipe besi bergawani, okey, yang ini, pipe besi bergawani, pipe keluli tahan karat ni, okey. Kemudian pipe PVC yang warna kelabu ni. Okey, pipe PVC, pipe plastik, pipe UPVC ni yang putih ni dan air sekali pipe PE. Kamu mesti tahu cara mengukur dan menanda. Kemudian apa yang kamu pelajari lagi? Kamu mesti tahu menunjuk cara dan menerangkan memotong pipe-pipe ni tadi. Kemudian melulas, membenang pipe besi bergawani dan juga keluli tahan karat. Kemudian membengkokkan pipe. Cikgu bawa contoh-contoh pipe yang dah dibengkokkan oleh murid. Dan ada juga yang tidak kompeten. Cikgu bawa juga. Cikgu tunjuk kenapa dia tak lulus ni. Nanti kita ceritakan kenapa tak lulus. Cara nak membengkokkan dia. Okay? Kemudian cara menyambung dia sehingga tadi yang aku mau pegang masa mula-mula tadi. Dan juga akhirnya kita buat ujian kebocoran. Ada 7 objektif yang kita akan capai untuk modul 4 ini ya anak-anak. Okey. Sekarang kita dah tahu dah objektif yang kita nak capai. Okey, kita tengok pula standard prestasi. Cikgu-cikgu ni buat soalan berdasarkan standard prestasi. Okey, daripada awal cikgu muncul, cikgu dah terangkan dah. Standard prestasi inilah yang membantu guru membina soalan. Jadi cikgu ingatkan semula, tahap 1, 2, 3 adalah untuk bahagian A, aras rendah. Okey, soalan yang mudahlah. Untuk tahap penguasaan 4, masih lagi bahagian A tapi dia untuk soalan peringkat sederhana. Sederhana. Okey, 5 dan 6 selalunya di bahagian B untuk soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi tengok tafsiran dia pula. Untuk TP1, awak mesti tahu cara mengukur, menanda, memotong, melulas, membenang dan menyambung
pipe-pipe yang cikgu tunjuk ni tadi. Kemudian TP2, awak tahu cara memotong pipe, awak boleh terangkan cara memotong tersebut untuk pipe-pipe tersebut. TP3, awak boleh melulas pipe. Dan TP4, awak boleh menerangkan dan buat cara membenang pipe besi bergavani dan juga keluli tahan karat. Makanya yang kelima, kita buat kerja menyambung. Dan yang keenam, kita buat ujian kebocoran dan kita sahkan penyambungan tu adalah kompeten dan berjaya mencapai semua tahap. Jadi faham ya semua tentang standard prestasi ni, dan bentuk-bentuk soalannya kita akan terangkan sebentar lagi. Okey anak-anak? Alright. Okey, bersedia? Okey, kita mengimbau kembali. Ingat semula. Jadi cikgu buatkan satu nota yang ringkas supaya kamu ingat semula apa yang kamu telah pelajari dalam modul 4 ni. Tadi dalam video-video pun dah tunjuk dah dia dah belajar apa dalam modul 4. Nampak dia orang dah fahamlah dalam modul 4 ni apa yang dia orang belajar. Okey, cikgu bahagikan kepada dua bahagian, iaitu pipe yang kategori daripada besi, okey, material daripada besi, kemudian material daripada plastik. Sebab kerja dia berlainan dua pipe tersebut. Okey, kita pergi pipe biji keluli tahan, dan pipe keluli tahan karat, okey. Pertama, kita mengukur dan menanda. Ada berapa kaedah mengukur dan menanda kat sini? Siapa boleh jawab? Okey, Raja. Apa kaedah untuk mengukur dan menanda? Kaedah ada. Dari muka pepasang ke muka pepasang. Bagus. Kemudian, kaedah kedua? Dari hujung pepasang ke hujung pepasang. Betul. Kaedah yang ketiga? Dari tengah pepasang ke tengah pepasang. Yes, bagus. Well done, bravo Raja, bravo. Okey, itu dia kaedah mengukur dan menanda untuk pipe biji dan keluli tahan karat. Alatnya antaranya pita ukur, pembaris dan juga alat menandanya pen marker. Kemudian kita pergi pula kaedah memotong. Ada berapa kaedah memotong, Zahirul? Kaedah memotong, ada berapa kaedah memotong? Ada empat kaedah. Okey, yang pertama apa dia? Zahirah bagi yang pertama je. Okey. Menggunakan gergaji besi. Menggunakan gergaji besi, betul. Kaedah kedua, Daniel. Apa itu? Kaedah kedua, kerja memotong. Apa kaedah yang kedua? Kaedah kedua menggunakan pemotong pipe PVC. Menggunakan pemotong pipe PVC. Kurang tepat Daniel, tak apa. Ini fokus-fokus kita pipe biji dulu ni, belum pipe PVC lagi. Kaedah kedua. Siapa boleh bantu Daniel? Rizky, apa kaedah yang kedua Rizky? Apa dia? Okey, kaedah kedua menggunakan pemotong pipe beroda cikgu. Okey, teruskan kaedah ketiga. Kaedah ketiga. Dengar tak Rizky? Rizky, kaedah menggunakan. Tak apa cikgu bacalah. Angka lama kan, mesin pemotong dan juga pembenang luar. Itu dia. Ada empat kaedah kena ingat. Kemudian melulas juga ada empat kaedah. Cikgu bawa bahan alatnya juga. Iaitu yang pertama menggunakan kikir rata. Okey, ni kikir rata. Dan juga kaedah menggunakan kikir bulat. Kemudian pipe biji ni juga kita ada alat untuk pelulas. Kemudian yang terakhir menggunakan mesin pembenang luar. Juga boleh digunakan untuk melulas. Setelah melulas, kita membuat kerja membenang. Ada dua jenis pipe yang kita guna untuk membenang, iaitu pipe besi bergavani. Alat apa yang kita guna untuk membenang pipe besi bergavani? Siapa boleh jawab? Pembenang tangan, cikgu. Cikgu dah tunjukkan masa mula-mula tadi. Apa alatnya tadi? Apa alat dia? Pembenang. Alat? Siapa boleh jawab? Oh, yang saya cakap dumbbell tu ke cikgu tadi? Yang dumbbell tadi. Daniel, apa nama alat tadi Daniel? Kodok tadi yang salah tadi. Apa nama alat untuk kita buat membenang pipe besi bergavani, Daniel? Come on, Daniel. Apa alat dia? Mungkin lain internet tak berapa bagus ni Akmal hari ni. Cluster left. Jumli cikgu, Jumli. Jumli. Benang baik bergavani tu. Apa alat? Pembenang tang
alat pembenang tangan manual cikgu dah tunjuk tadi, yeah, kan. Kemudian keluli tangan karat, kita tak berapa galakkan guna alat pembenang tangan manual ni. Kenapa cikgu? Ha, kenapa? Siapa boleh jawab? Cikgu macam biasalah, cikgu memang susah nak bagi jawapan. So budak bagi jawapan dulu. Kenapa keluli tangan karat kita tak guna alat pembenang tangan? Kenapa agaknya? Siapa boleh jawab? Zahiro boleh jawab tak? Boleh saya cuba cikgu? Ya, cuba Akmal. Saya rasa mungkin sebab terlalu keras kot. Yes, betul. Akmal pandai. Boleh masuk kerja pak domestik lepas ni. Okey, memang betul keluli tangan karat ni memang keras. Kalau kita guna alat pembenang tangan manual, lama-lama mata dia akan tumpul. Ya, rosak. Sebab kita guna mesin pembenang luar sahaja. Sebab mesin pembenang luar sangat kuatlah dia punya tu, tahan mata dia durable, okey. Kemudian bila dah membenang, kita terus menyambung alatan yang kita gunakan, ragum yoke, perengkuk pipe dan bahan yang kita gunakan, kita PTFE. Ingat lagi? Ingat. Ingat tak Cikgu Hasbullah dulu aja nak sebut pita PTFE ini panjang. Jadi kita ringkaskan, ingat PTFE. Kalau nak tulis white tape pun tidak boleh. Tidak ada masalah. Ya. Sebab dia memang warna putih. Kalau kita tengok dalam ni. Betul. Dia memang warna putih. Boleh tarik dan kita lilitkan untuk kerja kemasan untuk mengetatkan penyambungan. Yeah. Ingat? Kalau pipe bocor cikgu, itulah. Yeah. Itulah best friend dia. Yeah, white tape tu. Betul. Dan akhir sekali kita buat ujian kebocoran. Okey, apa nama alat cikgu tunjuk ni? Tengok ni, apa nama alat ni? Siapa boleh jawab? Cikgu ke depan pula. Kita ke belakang sikit. Apa nama alat ni tadi? Alat penguji kebocoran. Okey, macam biasa alat ni kita kena sambungkan dengan pipe kita. Isi air kita pun pam. Ingat lagi cara kita guna? Okey, untuk pipe besi ni berapa tekanan yang kita gunakan pada alat penguji kebocoran ni? Siapa ingat? Cepat angkat tangan. Siapa nak jawab? Cepat. Berapa terhad tekanan untuk pipe besi bergawai ni? Cikgu boleh bagi ABCD tak? Okey, siapa boleh jawab? Saya tahu mesti dalam 5 orang ni ingat ni. Rizky, cuba jawab. Kalau pipe besi 120 PSI. Yes, tepat sekali. Bagus Rizky, tepuk tangan semua. Okey, tekanan untuk pipe besi bergawai ni 120 PSI. Okey, PSI tapi kita sebut PSI. PSI. Okey, itu untuk pipe besi dan juga keluli tangan karat. Kemudian kita pergi ke pipe dalam material plastik, iaitu pipe PVC. Ni pipe PVC plastik. Pipe PE yang warna hitam. Okey, dan UPVC. Nak tanya, pipe UPVC ni guna untuk apa? Siapa boleh jawab? Apa kegunaan pipe UPVC warna putih ni? Bila dia dah sebut ni, dia dah tahulah apa kegunaan dia. Siapa boleh jawab? Raja, boleh jawab tak? Maaf, cikgu, saya tak pasti lah jawapan. Okey, Jumli. Jumli tahu ke Jumli? Cubalah, bagi je jawapan apa-apa. Ya, untuk elektrik, cikgu. Untuk elektrik, okey. Kurang tepat lah. Okey, memang yang kadang-kadang kita boleh nampak yang untuk pipe elektrik tu warna putih. Tapi... kita ni dalam pipe domestik selalunya untuk lalukan air, dia punya diameter berbeza dengan pipe warna putih untuk elektrik. Jadi kita tak boleh samakan. Tengok saiz ni pun lain kan? Tak adalah sebesar ini nak masukkan kabel elektrik. Okey, dalam perpipan, pipe UPVC guna untuk apa? Siapa boleh jawab? Tak ada yang buat study dulu ya? Okey, cikgu jawab untuk alirkan air sisa. Apa anak-anak? Mengalirkan air sisa. Sebenarnya bila kita mengulang cakap ni, kita akan ingat sampai kita mati sebenarnya. Kalau kita selalu mengulang-ulang sebut ni, jadi ingat. Pak UPVC untuk air sisa. Jadi air ingat sisa. Bagus. Cikgu. Sabar cikgu. Cikgu marah ke cikgu? Okey. Macam ni, apa kata cikgu? Kita berhenti rehat dulu. Cikgu marah ke? Cikgu jangan marah lah cikgu. Sabar. Cikgu nak minum air ke? Boleh juga. Okey, baik. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan sambung balik sukses SPM 2021. Nisa, bagi air kat cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Arnim dalam subjek kerja part domestik. Cikgu okey, Cikgu? Okey, alhamdulillah. Cikgu dah minum air. Dah minum air. Dah sejuk cool sikit. Yeah. Jangan marah, Cikgu. Baik, Akmal. Okey, Cikgu, tadi kita berhenti di mana, Cikgu? Jenis-jenis pipe tadi. Ya, okay. Kita boleh sambung, Cikgu. Okey, sekarang untuk kerja mengukur dan menanda, okey, kita teruskan prosesnya sama macam pipe biji tadi, tapi kaedah berlainan, kaedah mengukur menanda masih sama. Mm-hmm. Okey, kita pergi ke kaedah memotong. Tetapi di sini untuk pad PVC hanya ada dua saja kaedah, iaitu menggunakan gergaji besi dan juga kaedah menggunakan pemotong pad PVC. Okay. Kenapa kita tak guna alat pemotong pad beroda dan juga mesin pemotong? Kenapa agaknya tak boleh guna untuk pad PVC? Okey, siapa boleh jawab? Cikgu minta Jumli jawab, kenapa kita tak boleh gunakan alat pemotong pipe beroda untuk pipe PVC, Jumli? Sebab pemotong pipe beroda tu, dia untuk benda yang keras. Ya. Untuk pipe PVC lembut. Ya, betul. Tak sesuai. Tepat sekali. Oh, Jumli. Syabas, Jumli. Okey, sebab pipe PVC ni dia sensitif. Dia mudah patah. Kalau gunakan tekanan yang kuat, dia akan pecah. Okey, tak sama macam pipe besi bergabah ni. Okey, okay. Selepas memotong, kerja melulas pun kita teruskan dengan kerja melulas. Kenapa kita kena buat kerja melulas ni agaknya? Apa tujuan kerja melulas? Siapa boleh jawab? Cikgu minta Rizki jawab. Kenapa kita kena buat kerja melulas, Rizki, untuk semua pipe-pipe ni? Kenapa? Melulas, cikgu. Saya kurang pasti dengan jawapan saya, cikgu. Okey, awak nak pas jawapan ni kepada siapa? Inilah masa untuk awak. Siapa? Pada Raja, cikgu. Raja. Okey, Raja. Kenapa Raja? Tak apa, petang. Kita pas-pas je lah. Kalau Raja tak boleh pas balik dekat Rizki. Kenapa Raja kita kena buat kerja melulas? Saya kurang pasti juga, okay. Tapi saya cuba jawab. Okey, silakan. Mungkin untuk mengelakkan daripada ada abu ke air kotor. Betul juga. Tu ada, tapi yang tepat supaya kita dapat membuang gerigis pada pipe. Bila kita potong tu, dia ada kesan-kesan pemotongan tu. Jadi kita kena kikir dia, buang dia dengan kerja melulas. Melulas. Okey, lepas melulas, kita akan untuk pipe PVC, kita akan buat kerja membengkok. Okey, kalau sebut kerja membengkok, ini alat dia. Plat pencontoh, obor sembur, pasir halus, bahan dia. Palam penyumbat, kain lembap. Siapa boleh ceritakan secara am cara membengkok pipe PVC ni? Siapa boleh? Siapa boleh? Ini siapa dapat explain ni? Cikgu. Ya. Yeah. Dia boleh DM saya. Yeah. Saya bagi dia duit belanja. Ya, tak. Siapa nak duit belanja? Cepat. Siapa nak menerangkan secara general? Okey, Raja. Raja. Habis duit aku ni. Okey. Pertama nak buat apa, Raja? Okey, Raja, silakan. Pertama, kita perlu meletakkan kertas atau sesuatu benda untuk letak sebelah satu lubang supaya bila kita masukkan pasir, pasir tu tak keluar balik. Okey, lepas tu? Bila dah masukkan pasir, dah penuh, kita tutup lubang yang lagi satu. Lepas tu? Lepas tu, kita buka api. Api tu perlulah. Api tu dari mana tu? Dari apa nama alat dia? Apa nama alat ni? Obor? Sembur. Alat kena ingat, Obor sembur. Obor sembur. Laju pula perginya. Obor sembur. Lepas tu? Kita pusing-pusingkan supaya dia tak terbakar dekat satu kawasan. Dia tak terbakar. Api tu tak kat satu kawasan. Okey, lepas tu? Bila dia macam dah bengkok, dah macam lembut, baru kita letak dekat macam acuan je lah. Kita panggil plat pencontoh. Itu dia.
Bagus. Maknanya dia dah buat kerjanya. Siapa dah buat, dia memang boleh jawab. Raja. Itu dia. Sampai kerja tu dapat dibengkokkan. Ya. Yeah. Okay. Eh, tepuklah sikit untuk kawan awak, Raja. Okay, panjang dia explain macam mana. Raja, okay. Nanti awak contact cikgu. Saya dah pass dah. Saya dah transfer dah dekat cikgu punya account bank. Terima kasih. Nanti cikgu transferkan. Tolong cikgu. Okey. Lepas bengkok, kita sambung dan kita buat ujian kebocoran. Masih lagi alat yang sama. Okey, berapakah tekanan untuk kita kenakan pada pad PVC? Siapa boleh jawab? Cikgu jemput Daniel. Cuba Daniel jawab. Boleh tak Daniel? Lain dah okey dah Daniel. Daniel, berapa tekanan untuk pad PVC Daniel? 90 PSI. Yes, bagus. Daniel. Dia tanya. Okey, alhamdulillah. Okey, itulah dia tadi kita dah mengulang kaji tentang modul 4 ni. Sekarang kita teruskan dengan soalan yang ditanya dalam SPM. Okey, ini contoh-contoh soalan lah. Kita pergi dulu untuk tahap penguasaan 1, contoh soalan. Tengok jadual. A. Mengukur dan menanda. B. Memotong. C. Melulas. D. Membenang. E. Menyambung. Okey, tengok gambar ni. Okey, gambar ni. Berdasarkan jadual 1, tuliskan A, B, C, D dan E untuk kerja yang dinyatakan pada rajah di bawah. Ada gambar ni. Okey, apa kerjanya kena tuliskan A, B, C, D. Yeah. Okey, macam mana? Akmal nak cabut nama? Okey. Okey, Akmal cabut nama. Kita akan cabut nama dekat sini. Kita ada 5 nama pelajar. Saya akan cabut dulu. Kita tengok siapa yang akan jawab. Okey, yang pertama, Zahirul. Okey, Zahirul. Apakah kerja yang pertama ni? Gambar yang pertama. Yep. Melulas. Melulas. Jadi tulis? C. C. Okey, kita tulis C kat sini. Tak keluar C. Oh, dah keluar jawapan cikgu. Saya nampak. Ke belakang sikit cikgu. Saya nampak jawapan dia. Okey, tak boleh tulis pula ya? Eh, boleh lah cikgu. Okay. Cuba cikgu tulis. Cikgu tekan. Cikgu tekan. Tak mahu lah. Tekan lagi cikgu. Tak apa. Okey, jawapan dia C-A-E-D-A. Okey, okay, gambar kedua. Hafal jawapan. Okey, gambar kedua. Cabutan kedua. Akmal, gambar kedua. Eh, cikgu. Akmal jawab. Okey, kita tengok nanti jawapan betul ke tidak. Okey, gambar ketiga. Tadi saya dapat A, saya nampak E. E, cikgu. E. Cuma Akmal yang bolot. Ya, saya bolot, cikgu. Okey, gambar keempat. Maksudnya, apa jawapan dia? Tadi saya ternampak lagi. D, cikgu. D. Dia hafal semua. Yeah. Okey, gambar terakhir kita bagi budak lah jawab. Murid kita. Okey, okay, gambar terakhir. Apakah kerja yang dilakukan pada gambar terakhir ni? Siapa boleh jawab? Nak cabut nama kah? Okey. Nak terus jawab, cabut nama. Cikgu, saya rasa tak biasa sebut nama ni dah. Ni jawapan dah terantang lah cikgu. Okey, apa yang terakhir? Memotong cikgu. Memotong. Okey, kita tengok. Okay, kalau memotong, kita tulis B jawapan lah. Okey, kita tengok. C, A, ya. Betul lah tadi yang saya nampak tu. Betul. Sama. Okey, semua jawapan. Betul, Akmal bolot semua jawapan sebab dia dah nampak jawapan. Okey, jadi tengok betul-betul dia nak tulis A, B, C, D je. Jadi tengok. Yang pertama ni melulas. Jadi melulas dekat C, tuliskan C. Okey, yang kedua nampak dah tangan ni pegang pen marker dengan pita ukur. Jadi dah tahu dia tengah buat kerja mengukur dan menanda. Jadi A. Kemudian yang ni dia tengah menyambungkan soket kat sini. Okey, jadi E. Jawapannya kerja menyambung E. Kemudian ini tengah buat kerja membenang. Nampak tak? Ada alat membenang tangan manual ni dia guna. Jadi tuliskan D, membenang. Dan yang terakhir, gambar terakhir dia sedang memotong. Apa alat dia gunakan memotong ni? Saya ingat tak? Ingat, saya ingat cikgu. Cuba cikgu pergi slide ke depan sikit. Ini namanya pemotong paip beroda. Itu okay, dia. Okey. Sekarang kita pergi ke contoh soalan untuk TP2. Rajah 1, tengok rajah 1 ni, okey. Rajah 1 menunjukkan sejenis paip. Tandakan raib bagi penyataan yang betul untuk kaedah memotong paip tersebut. Ini dia tanya kaedah memotong. Dan pangkah bagi yang salah. Okey, penyataan yang pertama, kaedah memotong menggunakan gergaji besi. Betul ke salah untuk pipe ditunjuk ni? Okey, kita cabut nama boleh cikgu? Okey, cabut nama yang seterusnya. Raja. Okey, Raja.
Kaedah memotong. Jawapan dia betul, Ibu. Betul. Okey, nanti kita tengok jawapan. Kaedah memotong menggunakan pemotong pipe PVC. Boleh ke tak boleh? Seterusnya, nama cabut. Okey, kita cabut lagi, cikgu. Namanya Dieda, N-I-A-L, Daniel. Okey. Daniel, boleh tak kaedah memotong menggunakan pemotong pipe PVC? Tak boleh. Tak boleh. Okey, nanti kita tengok. Kemudian yang ketiga, kaedah memotong menggunakan pemotong pipe beroda. Okey. Ha. Oh, saya cabut. Oh, minta maaf, cikgu. Okey, Rizky. Ha, Rizky. Boleh, cikgu. Boleh, okey. Yang keempat, kaedah memotong menggunakan gergaji puting. Nama yang diberikan atau dicabut, Jumli. 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 Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Gergaji puting ni apa, Jumli? Gergaji yang macam... Dia macam gergaji besi tapi bukan gergaji besi. Oh, dia macam gergaji besi. Dia macam gergaji besi tapi bukan gergaji besi. Oh, habis gergaji apa tu? Gergaji besi bukan besi. Sebenarnya gergaji puting ni selalunya... Dia bentuk dia lain sikit. Bentuk dia lain. Sebenarnya gergaji puting kita boleh potong apa? Kayu. Kayu, ya. Yeah, bagus. Terbaiklah, Jumli. Boleh tak? Kaedah memotong menggunakan mesin pemotong pipe. Boleh okay, tak? Saya cabut nama, cikgu. Ya, yeah, yeah, cabut. Kita cabut nama... Arnim. Tu cikgu. Betul. Arnim. Apa cikgu? Silakan beri jawapan. Ya, kita tengok jawapannya nanti. Yeah. Betul ke salah? Okey. Ini jawapannya. Bagus semua. Semua tahu. Kaedah memotong antaranya guna gergaji besi, pemotong pipe beroda, mesin pembenang luar dan juga mesin pemotong pipe. Itulah dia. Kaedah untuk memotong pipe yang ditunjukkan ni. Dia tengok betul-betul ini mesti pipe besi bergavani. Jadi mesti tahulah kaedah memotong pipe tersebut. Okey, kita tengok contoh soalan seterusnya. Ini untuk TP3, masih lagi aras rendah bahagian A. Berdasarkan rajah 2 dan rajah 3, nyatakan langkah kerja yang dinyatakan. Ha, siapa nak jawab ni? Okay. Rajah, dia tengok gambar ni. Apa langkah kerja dia? Okey, boleh cabut nama? Kita cabut nama, cikgu. Bersedia. Okey, cabut nama. Okey, kita cabut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nama yang diberikan adalah Rizky. Okey, Rizky. Okey, cikgu. Jawapan dia adalah melulas bahagian dalam pipe UPVC menggunakan cikir bulat. Yes! Oi. Hafal! Hafal, jawapan tu memang macam setiap hari hafal lah. Dia baik, Rizky. Okey, rajah 3. Apa kerja yang dilakukan tu? Okey. Seterusnya. Okey. Zahirul. Zahirul. Melulas bahagian luar pipe UPVC menggunakan kikir rata. Yes. Nanti kita tengok betul tak jawapan dia. Wah, tepat sekali. Terima kasih anak-anak cikgu. Memang bersedia. Dia tengok je gambar, dia tahu apa kerjanya. Tahu je nama betul, alat yang cikgu digunakan. Cikgu, bila betul Rizky betul-betul berdoa, cikgu. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau telah membantuku. Terbaiklah. Okay. Eh, boleh tak kita bagi tepukan sikit untuk Rizky dan juga Zahirul, kawan-kawan yang lain? Okey. Ini betul kan? Mesti ada kerja yang dilakukan. Nice one lah, melulas. Guys. Kemudian, apa yang dilulas tu dekat mana? Pipe UPVC sebab nampak warna putih. Tadi cikgu dah kenalkan kan pipe tu menggunakan kikir bulat. Pernah gambar kedua. Nampak kerja yang dilakukan melulas. Dekat bahagian mana? Kat luar pipe UPVC guna kikir rata. Jadi kat sini mesti ingat, mesti ada kerja yang dilakukan dan alat yang digunakan. Tengok rajah ni betul-betul. Apa kerja yang dibuat dan apa alat yang digunakan. Okey? Ingat ya anak-anak semua, anak-anak di luar juga kena ingat. Dua perkara apabila menerangkan langkah kerja, mesti ada kerja yang dilakukan dan alat yang digunakan. Baru kamu akan dapat markah penuh untuk soalan tersebut. Okey, kita teruskan. Cikgu, saya ada satu soalan lah, cikgu. Ya, Ahmad. Soalannya dekat sini. Jom kita berhenti rehat. Oh, boleh. Alright, kepada anda semua. Jangan ke mana. Selepas ini, kita akan sambung balik bagi subjek kerja pipe domestik. Selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas, siap kita masih lagi berada di Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik cikgu, kita nak ke soalan seterusnya. Kalau tadi kita dapat lihat Rizky dan juga Zahirul dapat jawab, jadi kita tengok siapakah pelajar seterusnya. Silakan cikgu. Sekarang kita masuk soalan aras sederhana dalam TP4. Banyak soalan dalam aras sederhana ni cikgu ambil satu lah kat sini. Nanti kita akan buat lebih banyak ulang kaji waktu cuti sekolah nanti ya. Okey, TP4. Contoh soalan TP4. Raja 4 menunjukkan sejenis pipe yang telah dibuat berbenang. Jadi nampak berbenang kat situ. Terangkan langkah membenang pipe tersebut dengan menggunakan alat pembenang luar manual. Langkah 1 dan 6 telah diberikan sebagai panduan. Kita tengok langkah 1. Masukkan pipe pada ragam yoke dan ketatkan dengan kemas. Ha. Jadi itu langkah 1. Langkah 2. Apa agaknya langkah 2 agaknya? Okey, kita cabut nama. Jom kita tengok siapa yang kena. Okey. Hop hop. Daniel. Okey, Daniel. Langkah kedua, Daniel. Boleh, Daniel? Daniel, sayang. Daniel. Boleh? Daniel. Daniel. Oh. Daniel. Daniel, onkan mikrofon. Daniel. Boleh tak Daniel jawab? Daniel line tengah, okay tak? Daniel tengah main online game ke? Okeylah, dia mungkin masalah line tu dia dah freeze apa. Nampaknya. Kita minta yang belum jawab lagi, kita cabut nama seterusnya lah. Ya. Okey, ini dah Abang Jumli kita. Okey, Abang Jumli. Langkah kedua Abang Jumli. Cuba jawab. Setkan mata pembenang. Boleh. Setkan mata pembenang. Okey. Setkan mata pembenang. Berebut. Berebut. Sekejap, itu suara Daniel ke suara Jumli ni? Kita sama je dah ni. Okey, nanti kita tengok jawapan. Setkan mata pembenang. Jumli dan Daniel yang jawab. Okey, langkah 3. Cabut nama. Okey. Sup. Ini nama dia. Raja. Okey, Raja. Langkah 3, Raja. Lepas setkan mata, lepas tu? Gerakan hulu hulu atas ke bawah ikut arah jam. Okey, apa benda apa tu? Oh, kita turun naikkan dia punya hulu tu atas ke bawah untuk buat berbenang. Okey, langkah 4. Langkah 4. Akmal, salah ni. Salah ni cikgu, kenapa nama saya dekat sini? Akmal, jawablah. Okey, saya rasa dia macam ni cik. Jatuh pula. Dia macam ni sebab tadi kan dah langkah ketiga. Okay. Lepas langkah ketiga mesti langkah keempat. Jadi selepas langkah keempat dah langkah kelima cikgu. Jadi jawapan dia mungkin Zahirul boleh bantu saya lah kot. Okey, Zahirul. Yeah. Letakkan minyak pelincir. Minyak pelincir. Kenapa kena letak minyak pelincir? Untuk licin kan dia. Untuk licin lagi. Okey, nanti kita tengok jawapannya. Okey, kemudian langkah kelima. Siapa boleh jawab? Cabut. Rizky lagi cikgu. Rizky lagi sekali. Memang Rizky dia lah. Memang Rizky dia lah hari ni. Okey, langkah lima Rizky. Okey, langkah lima. Keluarkan alat pembenang. Okey, keluarkan alat pembenang. Kemudian sebab akhirnya bersihkan gerigas pada berbenang menggunakan beros dawa. Jadi kita tengok jawapan anak-anak kita ni betul ke tak? Betul. Okey, pertama dah terbaiklah. Masukkan pipe pada ragam yoke. Kemudian kita setkan mata pembenang. Kemudian kita ketatkan pada penguncinya. Kemudian lepas tu kita pun gerakkan hulu atas ke bawah ikut arah jam hingga berbenang terhasil. Langkah 4, kena letakkan sentiasa minyak pelincir. Sebab apa? Untuk elak mata berbenang rosak sebab panas. Sebab besi dengan besi bergesel, lama-lama dia panas. Jadi kena letak minyak pelincir untuk menyejukkan dia supaya mata tak pecah. Okey. Kemudian langkah 5, keluarkan alat pembenang. Caranya ialah ikut arah lawan jam alat tu tadi. Okey. Bila dah keluarkan, barulah kita bersihkan gerigis. Okey, jadi teknik untuk menjawab soalan macam ni, mestilah kerja yang dilaksanakan tu tak kisah, tetapi mesti ada sekuen ataupun urutan.
macam mana pun ayat dia, kamu nak cakap kita pilih pilih mata alat untuk paip. Apa-apa je lah. Jadi kita tahu. Itu kerja yang dilakukan seterusnya mengikut sekuen dia ataupun langkah dia. Jadi kita pemeriksa akan baca, dia akan tahulah ini ada sekuen. Kalau buat, akhirnya kerja tu selesai. Jadi dapatlah markah. Okey, faham ya anak-anak semua? Cikgu, ya. Saya nampak kan apabila kawan-kawan kita ni kan menjawab semua jawapan yang betul. Saya tahu masa depan mereka ni cikgu cukup cerah cikgu. InsyaAllah. Saya tahu mereka boleh berjaya cikgu. Ya, itu yang kita doakan hari-hari. Yap. Okey, kita tengok soalan yang bentuk terakhir untuk bahagian B, iaitu TP5 dan TP6. Macam mana bentuk soalan dia? Okey, ini soalan dia. Rajah 5, tengok rajah 5 ni. Nampak satu penyambungan pipe. Kalau penyambungan macam ni, mesti dia guna pipe besi bergavani. Okey, rajah 5 adalah penyambungan pipe besi bergavani. Didapati pada bahagian Y mengalami kebocoran. Nampak? Dia dah bulatkan bahagian Y. Bahagian Y itu mengalami kebocoran. Berikan satu kemungkinan yang boleh menyebabkan berlaku kebocoran pada penyambungan Y. Kita ada banyak sebab boleh berlakunya kebocoran kat bahagian Y itu. Cuba berikan satu sebab. Siapa boleh? Okey. Siapa boleh? Siapa boleh? Kau nak cabut nama? Cabut nama lah cikgu. Cabut nama cepat sikit. Okey, Raja. Silakan. Raja. Okey, Raja. Apa sebabnya agaknya? Sebab dia berbenang pada pipe pecah. Okey. Berbenang pada pipe pecah. Jadi, apabila kamu bagi jawapan tersebut di A, tengok jawab soalan B pula. Berdasarkan jawapan anda di A, iaitu berbenang pipe yang pecah tu, terangkan langkah membaik pulih mengikut kriteria berikut. Pertama, kerja menanggalkan penyambungan. Kedua, kerja membaiki kerosakan. Ketiga, ujian kebocoran. Semua tu ada markah dia. Okey, nampak eh? Kerja menanggalkan penyambungan, 2 markah. Membaiki kerosakan, 4 markah. Kebocoran, 2 markah. Kemudian, maknanya kerja tu kamu kena terangkan berdasarkan jawapan kamu di A ni tadi. Ada banyak kemungkinan lain lagi. Okey, jadi yang C pula, tuliskan satu alatan yang digunakan untuk kerja tersebut. Satu markah. Okey, kita tengok jawapan ya anak-anak. Okey. Sama macam Raja tadi kan? Dia cakap berbenang pada pipe pecah atau sumpit. Jadi pada situ, kerja menanggalkan tu mesti berdasarkan pasal berbenang yang rosak tu. Jadi cara nak membaikinya, jadi tengok dulu kerja menanggal. Ape pipe pada ragum yok. Okey, yang kedua, siapa boleh bacakan? Nampak tak skrin ni? Okey, yang kedua, siapa boleh baca? Okey. Zahirul, baca kerja yang kedua untuk menanggalkan penyambungan, Zahirul. Melonggarkan pipe dari siku menggunakan perkuk pipe. Okey, jadi dah apet pada ragum yok, longgarkan siku yang kita sambung tu tadi menggunakan perengkuk pipe. Selepas tu kerja membaik pulihnya pula, yang pertama cuba bacakan pada jawapan. Yang kedua, okey, Raja. Poin yang pertama tu. Potong berbenang yang rosak tu. Cuba baca. Benda yang rosak menggunakan mesin pemotong pipe. Okey, okay. Kemudian? Seterusnya? Raja? Lulas hujung pipe menggunakan kikir rata dan kikir bulat. Okey, kemudian kerja yang ketiga? Buat pembenang baharu menggunakan alat pembenang tangan manual. Okey, markah yang seterusnya? Lilit pita PTFE pada berbenang. Okey, kemudian sambungkan penyambungan dengan menggunakan perengkuh pipe. Nampak tak sekuan kerja tu kan? Jadi kerja membaik kerosakan, potong berbenang yang rosak, lulas dulu buang gerigis dia, buat berbenang baru, kemudian kita buat kerja penyambungan. Jadi semua kerja yang kita sebut ni tadi mesti ada alatan dia. Baru kita akan dapat markah penuh kat situ. Kemudian ujian kebocoran,
Sambungkan penyambungan pada alat penguji kebocoran. Kedua, pamkan air sehingga ke tekanan 120 psi sebab ini pipe besi tadi. Okay. Dan periksa penyambungan selepas 2 hingga 3 minit. Kenapa kena tunggu 2 hingga 3 minit? Sebab tu cikgu. Sebab apa? Sebab itulah saya dah cakap. Siapa boleh jawab soalan ni? Kenapa kena tunggu 2-3 minit? Iya. Kenapa tak tunggu esok aja? Cikgu pernah cakap ni tadi. Kenapa? Itu kita nak tahu tu. Okey, cikgu jawabkanlah eh. Silakan cikgu. Okey. Bila dah 2-3 minit, baru kita nampak ada, kalau dia bocor, baru kita nampak ada lelehan pada setiap penyambungan. Itu cikgu. Okey, itu kalau dah tunggu 2-3 minit, tak ada lelehan, cantik, bersih, tak ada air yang keluar, maknanya paslah. Maknanya luluslah penyambungan tersebut, tak ada kebocoran. Okey, tuliskan satu alatan yang digunakan. Banyak kat sini, pilih yang mana-mana jawapan sesuai, antaranya perengkuh paip, ranggung yuk, alat penguji kebocoran dan lain-lain lagi yang bersesuai dengan. Okey, cikgu. Ya. Jadi terima kasih banyak cikgu. Mungkin cikgu nak buat rumusan secara ringkas cikgu. Okay. Sebelum kita tutup kita punya pembelajaran kita hari ini. Okey, antara set jawapan tadi siku pecah. Okey, macam tu juga kerjanya. Kemudian kalau pita PTV tidak dililit, kena lilit pita PTV lah, ada langkah dia. Dan akhir sekali rumusan cikgu pada hari ini, anak-anak, kita telah pun mempelajari 5 jenis pipe dekat sini. Okey. Dan pada pipe-pipe ni kita telah pun melaksanakan langkah kerja dia mengikut kaedah-kaedah dia. Untuk pipe besi bergawai ni kita ada kerja mengukur dan menanda. Okey, mengukur menanda semualah, semua pipe mesti ada kerja mengukur dan menanda. Kemudian kerja seterusnya dengan kaedah tertentu memotong semua pipe, kena dibuat kerja memotong. Kemudian melulas, semua sekali kena melulas. Membenang hanya 2 pipe sahaja yang kita buat kerja membenang, iaitu pipe biji dan pipe keluli tahan karat. Pipe PVC sahaja kita membengkok, manakala pipe UPVC dan PE kita terus membuat kerja penyambungan. Kemudian semua pipe yang kita dah buat kerja membenang dan membengkok ni, kita akan buat kerja menyambung dengan bahan pepasang. Kemudian pipe UPVC kita terus buat ujian kebocoran dengan pipe PE. Dan akhir sekali kita buat ujian kebocoran untuk pipe besi bergawai ni dan juga keluli yang telah dibuat penyambungan. Dan pipe PVC, UPVC dan EPE kita terus buat laporan akhir kerja tersebut. Baik, terima kasih banyak cikgu Arni. Pada hari ini, terima kasih. Okay. Sama-sama Akmal. Cikgu, saya doakan cikgu sentiasa murah rezeki cikgu. Insya-Allah. Saya doakan amin. Cikgu sentiasa diberkati oleh Allah, sentiasa mengajar, sentiasa menjadi seorang pendidik cikgu amin. Eh. Amin. Terima kasih. Okey, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita daripada SMK Bangsa dan all the best guys. Insya-Allah nanti saya tahu kawan-kawan kita ni semua cikgu boleh berjaya cikgu. Insya-Allah. Amin. Okey, kepada anda semua kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya nak tahu apa, nantikan. Saya Akmal Nazri, kita jumpa untuk Sukses SPM 2021. Assalamualaikum, bye-bye, stay safe. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Naba Ira binti Muhammad Noor, ibu kepada Muhammad Daniel bin Wira Kanata daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa. Kepada anak saya dan juga pelajar anak-anak yang lain, saya doakan semoga SPM pada tahun ini akan menjadi milik kalian semua. Semoga anda semua akan mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan SPM tahun 2021. Ingat, usaha itu tangga kejayaan. Berdoa dan berusahalah, semoga kejayaan akan mengiringi kamu semua. Sekian, terima kasih. Walau apapun, segalanya terpulang kepada usaha murid-murid untuk berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi, kerana yang bulat tidak datang bergolek dan yang pipih tidak datang melayang. Dengan adanya rancangan info didik untuk subjek KPD, diharap dapat membantu murid-murid mencapai kecemerlangan dalam SPM nanti. Sekian, terima kasih.